Itu penting itu. Bahasa Arab tidak bisa, ya bahasa Indonesia dalam hati boleh, diucapkan boleh, tapi harus diamalkan itu. Jadi kalau kita baru memperoleh ilmu itu sebaiknya ya diamalkan, kalau bisa selama-lamanya, kalau tidak ya minimal ya 7 hari, 3 hari itu diingat-ingat kemudian diamalkan. Kalau bahasa Arabnya tidak bisa, ya yang penting maksudnya. Tadi malam tuh pelajarannya ngaji apa atau doa apa, lupa semua. Ya Allah, saya berdoa seperti dalam pengajian tadi malam. Ya, boleh itu. Persis seperti ngaji tadi malam. Ya, sudah cukup itu. Kalau memang lupa bener loh. Jadi jangan sampai ngaji, Allahumma ajirni minanar, dengar aja habis itu udah lupakan. Allahumma ini asaluka ilman nafi'a, udah lupakan. Enggak sama sekali tidak dilaksanakan, tuh nanti membuat kita itu oleh Allah apa itu jenenge kenikmatan bisa menjadi orang yang menghadiri majelis ilmu seperti ini itu bisa dikurangi nanti. Kalau dikurangi nanti bisa tidak berangkat kita. Kan itu tah? Kan banyak santri udah keluar masuk kan banyak. Oh, itu santri yang itu udah sekian lama enggak kelihatan. Oh, dulu pernah kelihatan. Oh, sekarang muncul lagi. Ya, itu semuanya kan sebenarnya atas pertolongan Allah. Ya, caranya agar kita itu bisa istiqomah, bisa konsisten mengaji itu, ya usahakan kita itu mengamalkan apa yang kita peroleh dari mengaji seperti ini, menghadiri majelis ilmu seperti ini. Musik berdentang-dentang, bercingkrak-cingkrak orang-orang berusaha melupakan segala kegagalan, cinta dan keinginan, meneguk pahitnya nasib dari botol-botol gelap. Samudra api derita.
akan sekedipan mata. Di atas kasur aku disergap iba. Samudra api derita berkobar hampir di mana-mana. Koma kami terucap lagu masa. Utano sing terus, banjiro sing gede, tak sawang kardi kene.